Assalamualaikum. Saya Puan Nur Syafiqah binti Sam, mempunyai dua orang anak di TRU iaitu Muhammad Arfan Syamil dan Aminah Safia. Sebenarnya TRU bukan pilihan terduga pilihan pertama kami suami isteri. Tapi setelah lebih kurang 6 bulan menghantar anak-anak kami di sini, kami lihat banyak perkembangan positif yang ada pada Arfan dan Aminah. Sebenarnya pada mulanya kami bercadang untuk cuba 2 tahun ini untuk hantar kedua-dua orang anak kami, dan jika tak ada perubahan, kami rancang untuk hantar ke tadika lain pada tahun hadapan. Tapi setelah 6 bulan, banyak perkembangan Arfan dan Aminah, dan kami suami isteri bersetujulah akan teruskan lagi menghantar anak kami ke sini pada tahun hadapan dan tahun-tahun seterusnya. Perkembangan yang paling jelas untuk Arfan, dia setiap hari balik rumah mesti berfikir. Kat mulut dia tetap, di mulut dia tak lekanglah dengan zikir dan bacaan ayat-ayat Al-Quran. Semua tu bukan ajaran daripada kami, semuanya ajaran daripada guru-guru di TRU. Solat pun bacaan Al-Fatihah dah lancar, tahiyat awal, niat solat semua dah lancar. Dan memang kami suami isteri memang tak berkesempatan untuk ajar semua tu, dan sangat berterima kasihlah kepada cikgu-cikgu di Tadika Lora Tundung kerana memberi banyak ilmu kepada anak-anak kami. Dan Aminah, anak saya yang kedua, sebenarnya seorang speech delay, lambat bercakap. Tapi setelah 6 bulan berada di TRU, dah banyak perkataan dan ayat yang dia boleh sebut yang membanggakanlah saya dan suami. Sebab daripada 1-2 perkataan je yang dia boleh sebut, sekarang dah 6 bulan di sini, dah banyak ayat yang dia boleh sebut dan perkataan yang dia boleh bina. Jawapan saya, ya. Kerana saya sendiri dapat lihat perkembangan positif anak-anak saya apabila dihantar ke TRU selama 6 bulan. Dan insyaAllah juga ada kawan-kawan saya yang tinggal berdekatan dengan tadika ni, bertanya tadika yang okey untuk menghantar anak mereka, saya akan usulkan mereka untuk hantar ke TRU.